Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Takdir Channel. Di video kali ini saya lagi belusukan di kebun milik tetangga sahabat tani nilam. Jadi di kebun ini ditanami nilam tumpang sari dengan tanaman kakao. Nah, pertumbuhannya seperti ini sahabat tani nilam. Nah, di sana itu ada tanaman kakaonya tumpang sari dengan tanaman nilam. Ya, seperti inilah bosku. Cantik sekali. Jadi sambil menunggu tanaman kakaonya besar dan berproduksi, beliau mensiasati lahannya ini daripada kosong. Beliau ini menanami tanaman nilam agar supaya menutupi kebutuhan rumah tangga beliau. Sahabat tani nilam, dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya seputar tanaman maupun itu tanaman-tanaman nilam dan tanaman kakao. Baik sahabat tani nilam, saya sekarang bersemangat melihat tanaman ini. Saya tanya tadi beliau, katanya lahan ini hanya sesekali saja disemprot pestisida rumputnya. Jadi rumputnya ini hanya di dicangkul ya sahabat tani nilam. Nah, pertumbuhan nilamnya seperti ini. Bagus, tanaman kakaonya pun juga subur. Nah, di sana sahabat tani nilam. Tuh, bagus sekali. Sehat-sehat. Dan rahasia beliau ini katanya kalau kita mau tanamannya sehat subur itu upayakan tidak menggunakan racun rumput. Tetapi jika kita kewalahan mengatasi rumputnya, apa boleh buat, kita gunakan racun rumputnya sewajarnya saja. Itu sih kata beliau. Baik sahabat tani nilam, seperti itulah cara beliau membudidaya tanaman nilam tumpang sari dengan tanaman kakao. Nah, jadi di sini sahabat tani nilam, saya pun juga mau menginformasikan kepada sahabat-sahabat tani nilam bahwa ketika kita membudidaya tanaman nilam, upayakan kita selalu melakukan pembibitan. Nah, seperti ini yang ada di depan saya ini sahabat. Ya, gunanya untuk mengantisipasi adanya kematian tanaman nilam kita sehingga kita langsung dapat menyulaminya ya, seperti itu. Baik sahabat tani, kita sekarang sama-sama dengan yang pemilik kebun ini. Sekarang kita sama-sama ke sana, ada tanaman nilam yang kita mau lihat. Nah, ini sahabat tani nilam, para master-master tanaman nilam. Saya mau bertanya nih, saya juga temukan di lahan ini sepohon tanaman nilam yang modelnya bentuknya lain, daunnya agak kebaret-baretan ya, ada yang kuning, ada yang hijau. Ini bukan si pelangi ya sahabat tani nilam, tetapi ini tanaman nilam yang kami pun juga tidak tahu ini nilam apa namanya ya, apakah nilam ini mengandung banyak minyak atau sedikit minyaknya ya. Teman-teman yang punya pengalaman tentang tanaman nilam seperti ini silakan di komen ya, di kolom komentar ini. Nah, itu dia. Tega malah biasa bibitnya ya. Tega malah bibitnya. Mapa kau memang ni talero? Hah? Mapute? Oh, mana dek tale mega? Iyo, lalai ya. Ya kau batik, mapa kau he? Ah, batik mapa kau he batik. Eh, kau emasan. Nah, ini lain ini. Ya lain ya. Eh, saya kan tahu nih si kolata ya. Dia pernah kasih tahu. Jadi sahabat tani nilam ini kakao beliau ini belum cukup 1 tahun tapi pertumbuhannya sudah seperti ini. Agak dipupukan nih. Nama pakai pertumbuhan nah. Organik, ya rupet organik edi. Jadi sahabat tani nilam, menurut beliau ini petroganik yang kita pupuk. Jadi bagaimana cara perawatannya? Disemprot apa? Pakai racun agak? Alika. Apa lagi? Alika. Alika saja. Saya ngesen apa sih disemprot sih? Baru satu kali. Baru satu kali disemprot ini. Selama ditanam baru satu kali semprot.
di ada pupuna? Sebentar kita ada satu. Oh, jadi pupuk organiknya digali lubang, baru dimasukkan pupuk organik, baru masukkan bibitnya. Wah, ini rahasianya ya teman-teman. Jadi manakala teman-teman pemula yang mau menanam tanaman kakao seperti beliau, ini tanamannya subur-subur, sehat. Nah, rahasianya, tipsnya tadi seperti itu. Ya. Engka siaga 100 sekolah tanah nih. Ada 300 lebih di. Jadi menurut beliau di lokasi ini ada 300 pohon ini. Tidak ada mati. Semua bagus, tumbuh sehat dan subur. Oke, terima kasih sahabat tani, Nilam dan Kakao. Jika Anda pecinta tanaman, maka Anda berada pada channel yang tepat. Sekian dulu belusukan pada sore hari ini. Jika bermanfaat, silakan komen, subscribe, dan share kepada teman-temannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat kepada petani kita yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Takdir Channel, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.